coba aku cek dulu. Oh, ini sih gak parah kok. Cuman ke barat aja, jadi dia agak perih. Gak kenapa-napa ya lukanya ya? Gak bengkak kan? Enggak kok, gak bengkak, gak memar juga. Ini paling tadi kena serpihan kayu gitu loh, jadi agak ke barat. Yaudah, coba aku alkoholin dulu aja ya. Gatel gak? Dilihat-lihat, mendingan si Soleh berduaan aja kali ya sama dokter Yanti. Jangan ada Amanda. Emang kenapa kok bertiga? Kamu gak lihat mukanya dokter Yanti udah gak enak gitu. Takutnya dia gak kusuk pas ngobatin Soleh. Nah coba itu, gua setuju sama si Adul. Nih ya, takutnya pas dokter Yanti lagi mau ngobatin si Soleh, ntar dia gak konsen, salah obat lagi nah. Hasilnya. Mending kita tarik aja, Dul. Amanda! Kita ada yang mau diomongin sini. Iya, sini deh. Maaf Manda, bukannya apa-apa. Mendingan biar Bu Dokter Yanti fokus ngobatin Soleh, kamu di sini aja sama kita ya. Iya. Loh, maksudnya? Maksudnya begini Manda ya. Kan si Dokter Yanti lagi ngobatin Soleh. Takutnya kalau lu di sono, dia nggak konsen. Terserah obat lagi yang ada. Apaan sih? Ya nggak mungkin lah. Dia kan profesional, nggak mungkin kayak gitu. Lu nggak usah, Pak. Atau kita beliin Rianti sama Soleh ini gimana? Ya udah boleh. Ntar gue bilang dulu ya. Oke. Gue bareng yang lain mau beli minum dulu ya buat lo sama Rianti.